Oke teman-teman, sebelum masuk ke videonya, gue mau dagang dulu karena gue baru rilis artikel baju baru lagi. Ini ya, apa sih artikel baju baru? Apa sih baju dengan desain terbaru? Ya pokoknya mah tuh desainnya good game. Jadi buat kalian yang ngerasa GG, kalian wajib banget punya baju ini. Ini depannya seperti ini, simple aja. Kalian tuh berbadai, dijamin kalian makin langsung amat keren dan ganteng. Untuk cuttingan oversize, ini santuy aja. Jadi kalian gak usah takut kegedean karena gue pakai L aja, itu sangat amat bagus fitmentnya. Jadi gak usah takut kegedean gitu walaupun oversize ya teman-teman ya. Terus kita udah dapetin keychain gratis juga nih. Ini keychain super mantap. Dan untuk bahannya kita masih pakai bahan yang premium, yaitu katon Australia dengan 235 GSM. Jadi sangat amat tebal dan sangat amat premium. Dengan harga di atas 200.000 ini udah pastinya kalian worth it banget. Kalian gak bisa dapetin baju dengan spek seperti ini di luaran sana ya, dengan harga seperti itu teman-teman ya. Let's go, langsung aja diborong di link deskripsi atau pin komen. Let's go. Oke guys, sebelum nonton video ini, buat kalian yang belum melakukan tugas sekolah atau beribadah, silahkan sholat dan belajar dulu ya. Jangan sampai video ini melalaikan tugas-tugas kehidupan kalian, oke? Okay? Kita borong bandel Moko Store terbaru. Iya, Moko Store nanas. Keren banget nih, nanas. Yuk langsung kita beli. Apa nih? Ini kayak ini dong. Ini kayak, oh enggak, beda samurai, tapi bagus cuy. Ini apa ya guys ya? Apa tuh? Ngapain tuh gua? Hah? Itu gua beda. Ada yang tahu enggak ini apaan? Iki apa, cok? Golden Seed loot box. Oh, ini loot box. Oh, siap loot box guys. Ternyata guys, mending ambil tas ya, ya enggak sih? Ngapain loot box mah enggak penting banget. Loot box mah di ini musuh cuy. Dinikmatin sama musuh gitu. Ya kita. Ayo. Meluncur. Berapa kali ya? 3 atau 2? 2 kali kali ya dapat ya. Udah dapat nih berarti. Yuk, dapat yuk. Hoki banget gue kalau dapet. Tasnya. Oke lah. Tasnya maksud gue guys. Ini kayaknya sih bau-baunya sih terakhir sih. Terakhir sih ini bau-baunya. Terakhir guys. Udah positif guys. Nice. Udah pake ya temen-temen. Keren cok bandelnya cok. Gue suka gitu bandelnya kayak gini. Oh sekalian ini juga. Ini juga sekalian. Tepuk-tepuk. Nukerin ya ini ya, nukerin ya sih. Oh iya nukerin cuy. Aduh, males banget gue nukerin ini. Terus. Enggak dapet guys. Oke dapet, cakep. Berarti kita tukerin sih ini ya. Oke, langsung gue pakai. Terus sekalian sama tasnya. Tasnya kita pakai juga ya. Tas yang baru dapat tadi itu bagus. Ribet banget cuy. Lucu banget anjir. Wow, keren banget gue. Asli Free Fire makin keren. Bandel-bandelnya gue suka nih. Langsung aja kita gaskan solo player squad. Let's go. Kebakar lagi nih. Oh kok gitu, masa gitu? Nah, lagi puasa, lemas. Enggak. Cuman minum doang puasanya. Gimana puasa kok minum? Aneh loh. Kok puasa minum? Gak boleh lah puasa minum. Lo bos. Gimana sih konsep? Cuman kayak bilangnya. Oh, cuman aus doang. Iya. Oh, sama. Aus kematian. Kenapa? Ganti FF. Kill on cooldown. Double kill. Ada orang di sini. Hello there. Triple kill. Tenang ya, tak guys. Wih, aman enggak teman-teman? Enggak aman lah. Enggak aman kan, Pak? Enggak aman ya. Aduh. Thanks.
aman ya. Need equipment. Aska itu ada Aska, tenang aja. Gendong sama dia nanti. Aku ngelek-ngelek. Dia kemarin kuota deh. Menok sini dulu, kita ngumpet. Masuk ya. Enggak. Wah, iyalah, akhirnya nyamping. Hidupin. Mode emot cu, gue cu. Oh, enggak. Halo, Roja. Thank you, Haru. Oh, nge-lag dong aku. Ah, nge-lag. Ayo, balikin dong, balikin dong. Interactive here. Ini kalau teman aku ditabrak ini wah gagal. Kenapa tuh? Kalau aku ditabrak akunnya udah sih langsung. Oh, itu Aska pakai akun teman ya? Iya, kemarin itu. Sekarang? Ya akun sendiri. Nah, gimana sih konsepnya? Gue agak gue bingung ya sama si Aska ini. Kemarin di live kemarin itu aku pakai akun teman. Sekarang pakai akun sendiri. Ya. Terus kok takut ditabrak? Ya ditabrak, kan dia punya akun bus. Kan dia punya akun bus juga. Oh gitu. Kenapa dikasih juga akunnya? Kan kan tamret tuh. Air. Quadra kill. Air. Air akun. Ya ilah. Dominating. Kan aku hidup. Tunggu dulu nih, kita perang dulu ya, mendingan ya Aska yuk. Agak belibet nih aku nih ngobrol sama kamu nih. Masih ada gak nih di si Haru? Ya iyalah, yang belibet ini orang masih umur 10 tahun. Nice. Orang masih umur 10 tahun. Bisa gitu ya? Apa kayak tahu gitu, ngerti gitu bahwa ketidakbenarannya dia tuh karena umurnya masih 10 tahun guys. Oke. Tapi udah mengerti loh Aska. Nice. Tapi kamu nggak boleh menyalahgunakan umur ya. Ya 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 bang. Itu di mana tuh? Di balik airdrop ya? Airdrop kayaknya wow. Seribu kali. Eh teman kita hidup semua kan ya? Oh ish. Ya di rumah kuning dia. Ya kan benar. Sekarang. Aduh. Mau kabur ya? Nice bang. Hidup. Still on cooldown. Nah, jadi si Haru. Wih, AWM boleh kali AWM. Pakai dong. Emang bisa? Aska bisa nggak pakai AWM? Bisa, mau belajar terus. Ayo. Wah. Mana sih buatnya hidupin yang mahal ini? Suntik dulu. Mau tau gak kemarin di live yang aku main pertama kali sama Bang Oji itu? Iya. Namanya beda. Iya, nama akunnya beda, bukan Aska. Kan akun temennya. Bukan BSK, bukan STM lagi. Apa? Namanya bukan STM lagi. Apa akunnya? IMP Guild kah? Iya. Guild siapa itu? Bisa dijelaskan nanti.
Di mana di kantor polisi? Ya. Sparring lo sama guildku mau enggak? Enggak mau. Ya. Takut. Itu aja gue teman dah. Oke. Okay. Aska enggak sekolah kah Aska? Lah. Udah pulang. Aku libur, Bang. Ah, libur. Kenapa libur? Oh, udah ini ya, udah ulangan ya? Ya, udah selesai ulangan aku. Adikku juga udah selesai ulangan. Ada musuh di seberang. Paling ke Arsenal dia. Repot. Tadi di sini kan tandanya? Iya, nanti. Cepet banget lo hilangnya dari tadi musuh-musuh. Ada M82B langsung pakai. Di kanan bang, kanan. Kanan. Kalau ada moko langsung pakai. Udah. Oh di situ ada tadi. Pinggir kanan tadi ada kelihatan. Jadi nggak tahu nih kita sini nih, nice banget nih. Assalamualaikum. Ada. Ada lagi tuh. Killing spree. Thanks. Killing spree. Sampain sama dia ya, inian gue ya. Makan gue. Dua orang itu. Interact. Oh enggak deh, udah sembilan. Killing spree. Tuh kan buya, kalau ada Aska tuh langsung buya loh. Ada yang itu lagi tuh, ada glow lagi tuh di seberang tuh, ada yang punya ini nggak launchpad? Di belakang juga ada sih. Tadi ada yang nembak aku. Di sana ada. Di belakang juga ada. Ya pakai segi dua orang aneh. Killing spree. Nggak boleh pakai segi dua ngeras. 10.000 dari Faiz Hamdan Maulidi. Pesan kerja bagus. Kerja bagus. Kerja bagus. 0 kill. Dah. Ada lagi. Killing spree. Udah rata. Looting bang. Ini banyak nih kepala tuh, ambil tuh. Gua satu masih ngutin kepal. Gak apa-apa, yang penting ada kontribusi looting, ngabisin lootingan daripada diambil musuh. Beli itu yuk. Masih belum. Tadi dari bawah ada loh itu, kayaknya ke marble deh. Kanan belum. Iya dari kanan tadi. Sniper. Ammo, gas kenambil. Ada yang mau koin? Hitless mission accepted. Wah, di situ. Koin gua nih banyak nih, 800 tuh. Lah sama. Buat nanti ngidupin. Oh no. Lah sama, koinnya 800. Waduh. Pusing kalau ngomong sama Aska, iya emang rada pusing sih. Aska kan masih umur 10 tahun ya Aska ya. Ya masih kelas 3 SD. Kelas 3 SD 10 tahun. Ya. Ini kelas 3 SD kayaknya aku umur 9 tahun dong. Berarti Aska umur 7 tahun yang masuk kelas 1 ya? Enggak tahu juga sih. Sip. Kabur terus dia. Oleh mobil. Ah boleh tuh. Ada orang di sini. Assalamualaikum. Killing spree. Mana kill dari tadi, Cok? Ini di depan. Udah pakai AWM, gak ada kill dah lah. Yang penting kan ikut nembak, ya kan? Enggak apa-apa kan Aska masih umur 10 tahun, enggak boleh kill banyak-banyak. Mau lari ke atas dulu lah. Dulu aja Alpin aku main 9 kill, dikit lagi padahal.
Aska pengen cepet-cepet gede gak sih Aska? Apa? Hah? Mau cepet-cepet gede gak? Mau gak? Beneran. Mau cepet-cepet gede gak Aska? Kan anak kecil biasanya pada pengen cepet-cepet gede tuh katanya. Aska pengen cepet gede gak? Enggak sih. Kenapa enggak? Karena nyari duitnya yang susah. Pinter. Di atas banyak banget. Gimana kita naik ya? Sulit begitu sulit. Mau naiknya. Mari kita lewat AWM. Nice. Berarti Aska nih salah satu bocil yang unik ya. Pintar. Dia tahu kalau jadi besar itu nggak enak. Susah, tanggung jawabnya banyak. Iyalah. Kalau masih kecil enak ya Aska ya. Iya. 10.000 dari subscribe. Aduh, itu aim gue pindah semua. Aduh. Sama musuh lain. Di atasnya ada itu harus udah kena belum? Bukan. Aduh, ini killing spree. Copot palanya. Ah, lah enggak nakir, Cok, dari tadi. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini depan nih. Nah, itu buat Aska tuh. Buat Aska tuh lootingannya. Wah, tapi damage-nya gede ya, sekitar 400. Tandanya kill 2 itu. Kalau 400. Gak apa-apa, gak apa-apa. Eh, ini kan Aska akun baru. Mau digip gak? Ini bukan akun baru. Maksudnya, ini kan yang kemarin aku udah aku gip. Yang ini kan belum digip. Mau digip gak? DM aja sih. Mau digip DM? Iya. Si bocil polos. Yaudah, nanti diisiin ya. Nanti diisiin ya. 355 sama prem. Wah, oh, Aska sekarang udah mulai minta-minta dia ya. Ya udah ya gantian ya. Ya. Oke, okay, thank you. Woi, kata udah mulai ngelunjak ya. Kemarin masih malu-malu dia.